二十三篇四节，主带领的第四个祝福是保护。如果一个人发现自己身处黑暗的山谷，他不必害怕，主与他同在，并会保护他。杖和杆是牧羊人在这种情况下保护羊群的装备。 大卫因主的同在和保护而感到安慰。信徒永远不会处于主不知道的情况，因为他永远不会离开或抛弃他的子民。m a s m u r dua b u l u h tiga ayat u m p a t p e r g a t g a ke empat dari pimpinan Tuhan adalah perlindungan. Jika seseorang mendapati dirinya berada di lembab kegelapan yang pekat, ia tidak perlu takut. Tuhan menyertainya dan akan melindunginya. Gadat dan tongkat merupakan kapang gembala untuk melindungi tumbangnya dalam situasi seperti itu. Daud merasa terhibur oleh kehadiran dan perlindungan Tuhan. Orang-orang percaya tidak pernah berada dalam situasi yang tidak diketahui oleh Tuhan, karena Dia. Tidak pernah membiarkan atau mengabaikan umatnya.